saya anggap ini berhasil ya, figur seorang ayah minimal bagi anak-anaknya. Ketika diwawancara, adakah idola kamu kalau tidak salah? Kalau ada punya idola tidak? Tidak ada. Semua cowok itu yang tidak ada apa-apanya, yang paling hebat itu adalah ayah. Ini ada pertanyaan juga. Apakah anak-anak Anda pernah menyatakan menyesal menjadi anak Anda? Iya, sang mentakon wong medun, wong medun. Mentakon ndang ngono kuwi. Apakah anak-anak Anda pernah menyatakan menyesal menjadi anak Anda? Cilik rung iso omong. Belum, belum. Ndak ada lah. Seorang anak-anak itu ndak akan pernah menyesal punya ayah A, B, C gitu. Tidak pernah. Mesti seorang anak itu apapun bentuk ayahnya, apapun profesi ayahnya, mereka pasti bangga dengan ayahnya. Jadilah ayah yang soleh dan ayah yang berkualitas di depan mata anak-anak. Di luar tidak berkualitas. Di luar boleh jadi tidak membanggakan, tapi kalau di rumah jadilah ayah yang membanggakan bagi anak-anakmu minimal. Contoh, 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 contoh. Apa yang kau lakukan dan membanggakan anak-anakmu? Apa ya? Itu harusnya kamu bertanya sama anak-anakku. Loh, orang aku tekan beku kan kamu ngomong statement jadilah ayah yang membanggakan. Iya. Nah, maksudnya tingkah lakumu apa yang membanggakan? Aku enggak ngerti. Ya, saya berusaha menjadi ayah yang baik bagi mereka. Contohnya? Ada kalanya marah, ada ya susah ya nyari contohnya. Apa? Susah saya itu. Saya berusaha itu semua membanggakan bagi anak-anak saya lah. Oh. Seperti itu. Saya paling senang itu statement si Dul Jailani, anaknya Ahmad Dhani. Oh. Ya. Dia ketika diwawancara itu, saya anggap ini berhasil ya, figur seorang ayah minimal bagi anak-anaknya. Ketika diwawancara, adakah idola kamu kalau tidak salah? Kalau ada punya idola tidak? Tidak ada. Semua cowok itu yang tidak ada apa-apanya, yang paling hebat itu adalah ayah. Itu statement seorang Dul Jailani. Halo Dul. Kamu hebat sekali. Tolong wawancara saya. Tolong wawancara. Seorang anak yang bisa bikin statement bahwa tidak ada cowok seorang pun di dunia ini yang bisa membanggakan dia selain ayahnya. Ayahku adalah orang paling hebat di muka bumi ini. Oh, keren itu. Itu orang dewasa ditanya, bukan anak kecil loh. Anak kecil masih bisa dibohongi ya. Dia orang dewasa, hebat. Keren, Mas Dhani keren. Artinya itu cita-citamu ya? Iya, ya sedikit banyak. Kamu beliau sampai meneteskan air mata itu sampai... Ini kayak Trimbilan Dul. Ya, tibilan. Tribelan orang mari-mari telung dino iki. Sadere tersentuh terbuka hatinya dengan kalimat Ustaz Dul Jailani.